Eh Bu, saya bantu nyebrang ya Bu. Makasih ya Nak. Pelan-pelan Bu, jalan di sini pengemudinya pada laju-laju gitu Bu. Iya. Ibu rumahnya di mana? Rumah nenek ada di sana. Oh iya, saya bantu sampai rumah ya Bu. Makasih ya. Permisi ya, terima kasih. Permisi Pak, bisa ajar saya pakai dasi? Maaf saya lagi sibuk. Oh iya, baik Pak. Apa Bapak tahu cara pakai dasi? Sorry, I'm not. Oh iya, baik Pak. Permisi Pak, hari ini saya ada interview kerja tapi saya tidak tahu cara pakai dasi. Maaf, saya lagi sibuk. Oh iya Pak, maaf mengganggu Pak. Kenapa ya, Dek? Saya mau interview kerja, Kak. Dan ini pengalaman pertama saya. Tapi saya tidak tahu cara pakai dasi. Kakak bisa bantu saya? Of course. Iman, tolong. Kamu baru pertama kali interview? Iya, Kak. Kamu tahu nggak hal yang paling penting saat interview itu apa? Tidak tahu, Kak. Karakter. Tadi kamu membantu orang tua menyeberang jalan, itulah karakter yang dibutuhkan. Oh, Kakak lihat saya tadi? Saya antar sampai rumah ya, Nek. Permisi. Oke, Dek. Semoga interview kamu kali ini berhasil. Tapi kalau kamu tertarik bergabung di perusahaan saya, ini kartu nama saya. Terima kasih ya, Kak. Tapi sekarang saya sudah ada interview di kantor lain. Dan sekarang saya sudah telat. Saya harus pergi. Eh, tunggu. Ini face mask Kedas Beauty kamu pakai supaya pada saat interview muka kamu semakin cerah dan juga glowing. Terima kasih ya, Kak. Saya duluan ya. Ya, semangat. Ya, semangat. Selamat, Pak Raka. Kamu diterima kerja di perusahaan ini. Dan posisi kamu di sini sebagai kepala divisi marketing. Hah? Langsung diterima, Bu? Iya, sesuai dengan permintaan CEO kami, Chandra Dewi Maharani. Chandra Dewi Maharani. Semangat! Ya, semangat!